الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan sirah sahabiyat haulal rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Mudah-mudahan ini adalah sesi terakhir dari pembahasan sirah kehidupan Khadijah radhiyallahu anha. Dalam sebuah riwayat yang dinilai hasan sanadnya oleh para ulama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Aisyah merupakan salah seorang sahabat atau sahabiat yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang keutamaan Khadijah dan keutamaan Ahlul Bait. Aisyah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut tentang Khadijah, lam yakad yas'am min sana'in 'alaiha." Beliau tidak pernah bosan memuji Khadijah. Kalau Nabi bercerita tentang Khadijah, selalu cerita beliau tentang kebaikan-kebaikannya. Belum pernah kita menemukan satu riwayat pun Nabi pernah marah atau kesal kepada istrinya Khadijah. Belum pernah ada riwayat, baik riwayat yang sahih ataupun yang dhaif, tidak ada yang menerangkan kepada kita bahwasanya Khadijah pernah melakukan sesuatu yang mengecewakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, setiap kali Nabi menceritakan tentang Khadijah, beliau tidak pernah bosan memujinya, menerangkan kebaikan-kebaikannya. Fadzakaraha yauman, pada suatu hari Nabi menceritakan tentang kebaikan Khadijah. Fahamalatnil ghirah, tiba-tiba aku dilanda cemburu. Tiba-tiba Aisyah cemburu. Fakultu, kemudian aku berkata, laqad awadakallahu min kabiratis sin, sesungguhnya Allah telah menggantikan untukmu hai Rasulullah istri yang lain, menggantikan wanita tua itu, kabiratis sin. Jadi Aisyah menyebut Khadijah dengan wanita tua karena memang tutup usia 65 tahun, menikah dengan Nabi sudah agak berumur. Aisyah memanggilnya wanita tua itu sudah wafat dan Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan untuk anda dengan wanita lain. Faraaituhu ghadiba ghadaban, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika itu. Mungkin agak ucapan Aisyah agak sedikit ya, kasar begitu. Nabi marah. Usqittu fi khaladi, aku merasa tidak enak pada saat Rasulullah melihat Rasulullah marah. Aisyah kemudian merasa tidak nyaman atas kemarahan itu. Wa qultu fi nafsi, kemudian aku berkata di dalam hati, Allahumma in azhabta ghadaba rasulika anni, ya Allah, jika engkau menghilangkan kemarahan rasulmu terhadapku, lam a'ud azkuruha bisu, maka aku tidak akan menyebutkan atau memanggil
atau menceritakan tentang Khadijah dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kemarahan Rasulullah ini berakhir, aku berjanji aku tidak akan mengucapkan kata-kata seperti ini lagi. Sehingga menyinggung perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma laqit, ketika Nabi melihat keadaanku, Aisyah silap. Kemudian beliau menyesal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Kaifa qulti?" Bagaimana pendapatmu wahai Aisyah? Wallahi laqad amanat bi idh kadzabani an-nas. Demi Allah, Khadijah itu telah beriman kepadaku pada saat manusia mendustakanku. Ketika tidak ada seorang pun yang percaya kepada dakwahku, kepada seruanku, saat itu tampil Khadijah beriman kepadaku. Wa awadni idza rafadani an-nas. Kemudian Khadijah itu melindungiku, mengayomiku, menjagaku ketika manusia-manusia lain menolakku. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak, tidak diterima karena dakwah yang beliau sampaikan itu bertentangan dengan akidah kaumnya. Pada saat itu yang melindungi Rasulullah, yang membela Rasulullah, yang mengayomi Rasulullah adalah Khadijah. Wa ruziqtu minhal walad, dan aku diberi anak dari Khadijah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan putra-putri untukku melalui Khadijah. Wa hurimtumuhu minni, sedangkan kalian tidak mendapatkan anak dariku. Perkawinan Rasulullah dengan istri-istri yang lain tidak dikaruniai seorang putra ataupun putri. Kemudian Aisyah berkata, faghada wa raha alayya biha syahran. Jadi selama satu bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mondar-mandir, bolak-balik, datang ke rumahku, kemudian pergi ke rumah lain, datang lagi ke rumahku, menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bosan menegaskan kepada istri-istrinya yang lain, termasuk Aisyah, tentang kebaikan-kebaikan, jasa-jasa, keutamaan-keutamaan istrinya yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat ini cukup jelas betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakannya. Oleh karenanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Aisyah mempopulerkan hadis-hadis ini, menceritakan kembali kisah-kisah tersebut kepada umat supaya umat ini tidak lupa. Salah seorang yang paling berjasa terhadap umat ini adalah seorang wanita yang selalu dikenang oleh Nabi kita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kisah-kisah ini diceritakan kembali oleh Aisyah, walaupun dalam kisah itu menyudutkan dirinya bahwa dia pernah dimarah oleh Rasulullah gara-gara ucapannya terhadap Khadijah. Jadi Aisyah itu orang jujur apa adanya, dia tidak menyembunyikan ilmunya. Mungkin kalau kita posisi seperti Aisyah, kita tidak akan menceritakan bahwa Rasulullah pernah marah kepada kita. Yang kita ceritakan tentu yang baik-baik, yang menguntungkan kita. Aisyah ceritakan semuanya. Bahkan beliau sampaikan kepada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kemudian hadis ini disahihkan oleh para ulama antara lain Syekh Albani rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Fatimah, Aisyah bercerita kepada putri Rasulullah. Jadi Aisyah itu menghormati Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait. Kata Aisyah, ala ubashiruki, apakah engkau mau aku beritahukan kepadamu sebuah berita gembira? Fatimah, ini ada berita gembira. Berita gembira apa? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidatu nisa'i ahli al-jannah arba'. Pemuka wanita-wanita surga itu ada empat orang. Ada empat orang tokoh
wanita-wanita surga. Ada empat orang. Siapa mereka? Kata Aisyah, ini dari Nabi SAW. Yang pertama adalah Maryam ibnatu Imran, Maryam putri Imran, ibunya Nabi Isa. Fatimah binti Rasulullah. Kemudian Fatimah. Jadi Aisyah ini bercerita kepada Fatimah. Di antara tokoh wanita surga lah Fatimah putri Rasulullah SAW. Wa Khadijah, dan Khadijah. Nama ini selalu muncul. Sebaik-baik wanita dunia, sebaik-baik wanita surga, pemuka wanita surga, Khadijah muncul. Wa Asiyah bintu Muzahim, dan Asiyah istri Fir'aun. Ada empat wanita yang disebutkan di dalam hadis ini. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa wanita-wanita yang disebut ini adalah wanita-wanita terbaik dalam Islam. Wanita-wanita yang memiliki keutamaan, termasuk di dalamnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di situ ada Maryam, ada Asiyah, ada Khadijah, ada Fatimah, dan ada Aisyah. Semua sepakat ahlu sunnah memuliakan mereka, menghormati mereka, mencintai mereka sebagai ibu kita, ibundanya kaum muslimin. Namun di kalangan ahlu sunnah terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa yang lebih utama di antara mereka. Jadi ada pembahasan tentang al-mufadalah, siapa yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah. Kemudian dibandingkan siapa yang lebih utama antara Aisyah atau Fatimah. Jadi di situ ada perbincangan di kalangan ahlu sunnah, walaupun semua sepakat ini wanita-wanita terbaik. Dari yang terbaik ini, siapa yang paling baik? Ini ada pembahasannya di dalam perbincangan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, afdalu nisa hadhil ummah, sebaik-baik wanita dari umat ini adalah Khadijah, Aisyah, dan Fatimah. Jadi Ibn Taymiyah menyebutkan tiga nama ini dengan segala keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Kemudian kata Ibn Taymiyah, wa fi tafdhili ba'dihim ala ba'din niza', mengenai siapa di antara mereka yang paling mulia dari tiga itu, siapa yang paling mulia, yang peringkat paling atas. Fi tafdhili ba'dihim niza', ada perbedaan pendapat. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Tapi perbedaan ini bukan perbedaan yang menyebabkan para ulama kita bermusuhan, tidak. Ya, ini menurut menurut pandangan masing-masing, menurut ijtihad masing-masing. Sebab perbedaan ini karena kita menemukan banyak riwayat-riwayat, nas-nas, hadis-hadis tentang keutamaan mereka. Jadi kalau kita buka kitab-kitab hadis, kita temukan riwayat-riwayat tentang keutamaan Khadijah yang begitu banyak. Ada kelebihan-kelebihan beliau yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Kemudian kita membuka tentang keutamaan Aisyah, kita menemukan riwayat-riwayat mengenai keutamaan Aisyah dan kelebihan-kelebihannya yang tidak dimiliki oleh wanita lain. Begitu juga keutamaan Fatimah. Dari berbagai nas, riwayat-riwayat ini setelah dianalisis, setelah dipelajari, muncullah berbagai-bagai pandangan. Setidaknya ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan Khadijah itu lebih utama dari yang lain. Jadi wanita terbaik umat ini, peringkat pertamanya adalah Khadijah, baru kemudian yang lain, apakah Aisyah atau Fatimah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan Aisyah yang terbaik, baru kemudian Khadijah, Fatimah, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat yang ketiga, tawakuf. Tawakuf ini artinya no comment, ya. Tidak ada komentar siapa yang lebih baik, wallahu a'lam. Serahkan saja ilmunya kepada Allah Ta'ala. Kenapa ini yang ketiga ini bingung? Ya, karena masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain, sehingga ini sangat membingungkan.
Dan masalah siapa yang lebih utama itu bukan termasuk persoalan iman. Jadi kalau ada yang bilang Khadijah lebih utama, ya silakan saja. Itu menurut ijtihad mereka. Dan kita tidak perlu menyalah-nyalahkan. Karena itu tidak masuk dalam bagian persoalan-persoalan prinsip dalam iman. Dan tidak perlu saling bermusuhan gara-gara itu. Kami kubunya Aisyah, atau kami kubunya Khadijah. Tidak. Itu bukan persoalan kita beriman atau tidak. Tidak ada masalah di sini dosa atau tidak. Jadi ini hanya masalah.